Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas resmi Qatar tuan rumah Piala Asia 2023. Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 mengalahkan Indonesia dan Korea Selatan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC melalui pernyataan resmi hari ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober telah memilih Asosiasi Sepak Bola Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Memimpin rapat komite eksekutif Exco ke-11 AFC, Presiden AFC Saki Salman bin Ibrahim Al-Khalifa mengucapkan selamat kepada Qatar atas keberhasilan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Atas nama AFC dan keluarga sepak bola Asia, saya ingin mengucapkan selamat kepada Asosiasi Sepak Bola Qatar karena telah diberikan hak menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, ujar Salman melalui situs resmi AFC. Qatar, yang merupakan juara bertahan Piala Asia, akan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di Asia itu untuk kali ketiga setelah 1988 dan 2011. Kemampuan dan rekam jejak Qatar dalam menyelenggarakan acara olahraga internasional besar dan perhatian mereka yang cermat terhadap detail sangat dikagumi di seluruh dunia. Saya juga harus memuji AFC karena menunjukkan profesionalisme terbaik dalam melakukan bidding dengan cepat, adil, dan transparan. Saya juga berterima kasih kepada semua mitra komersial dan sponsor kami atas kesabaran mereka selama masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Salman. Terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 membuat negara Timur Tengah itu untuk kali kedua beruntun menggelar turnamen besar sepak bola setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 akhir tahun ini. Piala Asia 2023 akan berlangsung pada tanggal 16 Juni hingga dengan 16 Juli 2023. Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 menggantikan Cina yang mundur. Untuk stadion yang diajukan Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia sama seperti dengan Stadion Piala Dunia 2022, di mana ada 8 stadion yang memiliki kualitas yang sangat canggih dan telah dilengkapi dengan sarana prasarana mumpuni, baik itu lapangan latihan hingga dengan transportasi ke stadion yang mudah dijangkau, sehingga Qatar sangat layak menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 kali ini. Seperti diketahui, Indonesia juga sempat mengajukan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 dan AFC telah meninjau fasilitas stadion di Indonesia beberapa waktu lalu, yakni meninjau Stadion GBK dan Stadion Manahan Solo, serta beberapa lapangan latihan, namun Indonesia gagal terpilih. Kita doakan semoga gelaran Piala Asia 2023 berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.